Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyiral hadirin, para jemaah, bapak ibu, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikmah Minat Tarikh Sirah Para Sahabat, dan kita masih pada pembahasan ya kekhalifahan Utsman bin Affan. Ini pertemuan yang keberapa? Pertemuan yang ketiga. Kekhalifahan Utsman bin Affan yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan ahammul ahdath fi khilafati Utsman. Ya. Perkara-perkara penting yang terjadi di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Mari sudah saya jelaskan ya sebagian. Yang pertama, peperangan menaklukkan Afrika. Yang kedua, terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum barbar yang mana rajanya bernama Jarjir. Sudah saya terangkan ya. Kemudian yang ketiga, perang Datus Sawari. Perang antara pasukannya Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah melawan pasukannya Konstantin putra dari Heraklius Kaisar Romawi. Dan tiga-tiga perang besar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini terjadi di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Dan sudah saya terangkan pada pertemuan lalu bahwa di zamannya Utsman bin Affan adalah Islam yang paling terbentang. Ya, di zaman Khulafaur Rasyidin Islam paling luas di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian peristiwa keempat kemarin belum saya jelaskan, yaitu tausi'atu al-Masjidin Nabawi. Di zamannya Utsman bin Affan terjadi perluasan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi sudah tidak bisa nampung lagi. Karena banyak orang yang masuk Islam dan banyak orang yang ziarah ke makam, banyak orang yang ziarah ke Masjid Nabawi, ya pada waktu itu. Karena sholat di masjidnya Nabi itu seperti berapa? 1000 di masjid selain Masjid Nabawi. Ya, ini menunjukkan afdholiyah Masjid Nabawi. Dan terdapat pula hadis Nabi, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang mengadakan perjalanan jauh dalam rangka beribadah di suatu tempat. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali tiga tempat saja. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi,
dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Sehingga dengan ada hadis ini, maka berbondong-bondong manusia banyak yang datang ke Masjid Nabawi. Orang Mesir, Mesir sudah ditaklukkan, mereka ziarah ke Masjid Nabawi. Orang-orang Tunisia, orang-orang Aljazair, Afrika Utara ditaklukkan, mereka datang ke Madinah karena mengamalkan hadisnya Nabi ini. Orang dari Persia, ya, dari Irak, dari Syam, dari Yaman datang semua. Otomatis enggak muat Masjid Nabawi. Maka pada zaman Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi perluasan Al-Masjid An-Nabawi. Itu perkara penting nomor 4. Yang nomor 5, bina awal ustulin bahriyin. Di zamannya Utsman bin Affan ini pertama kali diciptakan apa? Kapal-kapal perang. Ya, diciptakan, diadakan kapal perang. Yang mana belum terjadi di zamannya Abu Bakar, belum terjadi di zamannya Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma belum ada. Baru di zamannya Utsman bin Affan. Karena pada waktu itu Syam sudah ditaklukkan, Mesir sudah ditaklukkan, sedangkan Mesir sama Syam ini, ya, kota apa, negeri yang berdekatan dengan laut, ya, maka diciptakan, ya, kapal-kapal perang, armada-armada laut mulai di zamannya Utsman bin Affan. Kemudian yang nomor 6, jam'un nas ala mushafin wahidin. Utsman bin Affan menjadikan mushaf menjadi satu. Karena pada waktu itu seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya kalau tidak Hudzaifah ibn Yaman, mungkin insyaallah Hudzaifah ibn Yaman atau sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, wallahu alam saya lupa. Ini setelah beliau ini tugas perang, dia pulang ke Madinah menyampaikan berita kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wahai khalifah, di luar sana orang hampir bunuh membunuh karena perbedaan bacaan apa? Al-Qur'an. Maka tolong segera dicari solusi. Akhirnya Utsman bin Affan menginstruksikan agar seluruh mushaf-mushaf yang ada, berarti mushaf ya, mushaf Al-Quran, mushaf itu ya, itu dikumpulkan jadi satu, terus dibakar oleh Utsman bin Affan, dijadikan satu mushaf biar bacanya tidak semrawut gitu ya. Tetapi Utsman bin Affan tidak meniadakan qira'ah al-mutawatirah. Utsman bin Affan tidak menghapuskan qira'ah yang mutawatirah. Karena kan ada tidak hanya satu bacaan. Tetapi yang di situ ada tafsir sahabat tercantum di mushaf, dimasukkan di mushaf padahal itu tafsirnya sahabat. Seperti fasiyamu salasati ayyam. Orang yang bersumpah kok melanggar sumpahnya, kafaratnya adalah yang pertama memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin atau memerdekakan budak. Kalau enggak bisa baru fasiyamu salatati ayyam, puasa 3 hari, titik. Terus ada sebagian tafsiran sahabat masuk di mushaf, fasiyamu salatati ayyamin mutataliyat, puasa 3 hari, pakai kata-kata mutataliyat yang berturut-turut. Padahal kalau mushaf aslinya enggak ada kata-kata apa mutataliyat berturut-turut itu. Paham maksudnya ya? Jadi ada sebagian ucapannya sahabat tafsir itu dimasukkan mushaf.
Maka ini harus disatukan, gak boleh semerawut seperti ini. Paham maksudnya? Ada sebagian ayat Al-Quran yang sebenarnya sudah dimansuh tilawahnya, bacaannya dimansuh, tapi belum dihapus. Paham maksudnya? Seperti as-syaikh was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, seorang lelaki yang sudah beristri berzina, dan seorang wanita yang bersuami kemudian berzina, ya farjumuhuma, maka rajamlah. Ini dulu ayat Al-Qur'an, sekarang enggak ada ayat ini. Dihapuskan lafadznya meskipun maknanya masih tetap. Tetapi pada waktu itu di zaman Utsman, ayat-ayat yang dimansukh, antum tahu mansukh kan ya? Enggak tahu ya? Ayat itu ada yang dimansukh. Dimansukh artinya datang ayat yang terakhir menghapus ayat yang sebelumnya. Paham? Nah, ada sebagian ayat yang dimansukh itu belum dihapus. Masih ada di mana? Mushaf. Jadi ini harus disatukan gitu. Akhirnya dikumpulkan Utsman bin Affan, dijadikan dengan satu mushaf. Ini terjadi di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Ya. Karena orang Irak membaca Al-Qur'an seperti ini, ternyata orang Mesir seperti ini, banyak perbedaan. Paham ya? Akhirnya dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, dijadikan satu. Wa kallafa arba'atan salasatan min Quraisyin wa wahidan minal Anshar. Rasulullah menunjuk tim yang diisi oleh 4 orang sahabat. 3 dari Quraisy, yang 1 dari Anshar. Ammal Quraisyun, adapun sahabat, adapun orang-orang Quraisy yang ditunjuk untuk membukukan Al-Quran jadi satu ini adalah 1 Abdullah bin Az-Zubair. Pada pertemuan lalu sudah saya terangkan siapa Abdullah bin Zubair ini, yang berhasil membunuh siapa? Jarjir. Masih ingat enggak? Wah, Abdullah bin Zubair ini sahabat, punya bapak namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga sahabat dan dijamin masuk surga. Dan Abdullah bin Zubair ini pemberani, sudah sering saya ceritakan bolak-balik ini. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi khalifah, ini Abdullah bin Zubair waktu itu masih kecil, mungkin di awal-awal pemerintahnya Umar bin Khattab. Itu Abdullah bin Zubair main-main sama bocah kecil yang lain. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, maka anak kecil ini lari-lari semburat semuanya. Ada khalifah, lari semuanya. Tapi Abdullah bin Zubair ini tetap di situ, tidak mau lari. Maka didatangi oleh Umar. Kenapa kamu kok tidak lari? Padahal teman-temanmu lari semua. Wong setan lo lari dari Umar bin Khattab. Ya kan? Setan lari dari Umar. Anak-anak kecil lari, gak berani. Ya. Tapi ini Abdullah bin Zubair ini pemberani. Kenapa kamu gak berani seperti teman-teman? Kata Abdullah bin Zubair, wahai khalifah, jalan ini tidak sempit, sehingga aku harus memperluaskan untukmu. Dan aku tidak memiliki kesalahan, sehingga aku harus lari dari dirimu. Berani Abdullah bin Zubair. Makanya kemarin ketika perang bergejolak, dialah orang yang lapor kepada komandan perang namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Wahai komandan, saya tolong ya, berikan kepadaku orang-orang pilihan untuk melindungi apa? Punggungku. Masih ingat kan? Ingat apa enggak? Kemarin. Makanya ikut rutin biar enggak bolak-balik saya cerita. Ya. Maka di belakang ini berangkatlah Abdullah bin Zubair, berhasil membunuh Raja Jarjir, Malikul Barbar. Semenjak itu namanya Abdullah bin Zubair ini apa? Terkenal. Dan nanti jadi penguasa Hijaz nanti waktu zamannya Hajjaj bin Yusuf, tapi tidak ada di kitab ini lanjutannya berarti. Kemudian orang Quraisy yang kedua yang ditunjuk Sa'id ibn al-As. Yang ketiga Abdurrahman bin Al-Haris. Adapun orang Ansor yang ditunjuk adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini mutakhassis fil Quran. Spesialisasinya itu Quran. Bahkan
Zaid bin Sabit sebelum ditunjuk Utsman, di zamannya Utsman, beliau sudah pernah ditunjuk oleh siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada waktu itu, jadi pengumpulan mushaf, pengumpulan Al-Quran dijadikan mushaf itu tidak hanya terjadi di zamannya Utsman, sebelum itu pernah terjadi di zamannya Abu Bakar, karena banyak penghafal Al-Quran gugur, dibunuh sama orang kafir, para penghafal Al-Quran. Maka Umar khawatir nih, ini khawatir Al-Quran hilang nanti karena para penghafal Al-Quran dibunuh. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar, wahai khalifatar Rasul, wahai khalifahnya Nabi, ini harus segera Al-Quran dikodifikasi, dikumpulkan, dijadikan satu kitab, karena banyak penghafal Al-Quran yang sudah wafat. Abu Bakar enggan, pertama kali enggan. Mengapa kok enggan? Bagaimana aku melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi terus dikasih opini sama Umar bin Khattab, diyakinkan sama Umar bin Khattab. Akhirnya Allah melapangkan dadanya Abu Bakar untuk menerima usulannya Umar. Dan benar usulannya Umar ini. Akhirnya orang yang paling paham, orang yang paling kuat hafalannya, yang punya kekhususan mutakhasis spesialisasinya adalah di Quran, siapa? Zaid bin Sabit. Maka Abu Bakar datang ke Zaid bin Sabit, wahai Zaid bin Sabit, tolong kumpulkan Al-Quran jadi satu, ditulis satu mushaf, satu kitab, ya, satu kitab. Kata Zaid bin Sabit, bagaimana aku melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi? Wallahi sekiranya kalian memerintahkan aku untuk memindahkan gunung, bagiku itu lebih ringan daripada aku harus nulis Al-Quran jadi satu kitab. Paham ya? Itu menunjukkan sahabat itu takut menyelisihi perintah Rasul, takut keluar dari rul jalur yang sudah digariskan oleh Rasul. Tapi setelah dijelaskan sama Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar ini sahabat yang paling ya, tidak mau bergeser sedikit pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam ini setuju. Berarti bid'ah dong Ustaz, Al-Quran jadi satu. Enggak bid'ah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dzalikal kitab. Ini loh kitab. Allah menamainya dengan apa? Kitab, dzalikal kitabul raiba fi. Di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan berkececeran. Ditulis di dinding, ditulis di pelepah kurma, ditulis di batu, kan gitu kan? Nah, ini khawatir nanti kalau banyak penghafal Al-Quran mati, banyak hilang nanti. Maka dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, memerintahkan Zaid bin Sabit. Setelah diyakinkan, akhirnya Zaid bin Sabit setuju jadi satu mushaf. Nah, nanti terjadi lagi di zamannya siapa tadi? Utsman bin Affan. Ketika manusia sudah banyak dari ujung Eropa, Afrika Utara, penghujung Maroko sudah masuk Islam, sampai ke Azerbaijan, ya, negara ex-Soviet, pecahannya Uni Soviet, sampai ke kemarin saya terangkan sampai ke Kabul. Mana Kabul itu? Afghanistan. Betapa luasnya wilayah Islam, sampai ke Syam, sampai ke Yaman. Setelah Yaman sudah laut, tidak ada negeri lagi. Senotok paling kidul Yaman, ya, sampai ke Afrika, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Kabul, sampai ke Syam. Ini bahaya kalau manusia bisa bunuh-membunuh karena bacaannya enggak sama ini. Karena dikumpulkan jadi satu. Ya. Walamma kutibat al-masahif al-Utsmaniyah ursilat ilal bilad al-Islamiyah. Ketika selesai kodifikasi tersebut, pengumpulan dan pembukuan mushaf tersebut, maka Abu Utsman bin Affan mengirim mushaf-mushaf ini. Mesir dikasih, Irak dikasih, begitu ya. Syam dikasih. Dan di sini lam yaktafi Utsman bi irsaliha ilal amsar wahdaha. Tidak cukup Utsman bin Affan mengirim Quran ini ke negeri-negeri, tidak cukup, tetapi dia juga mengutus setiap mushaf ditunjuk seorang alim. Berarti mushafnya disebarkan plus apa? Guru pengajarnya. Paham ya? Seperti itu.
Fa amara Zaid bin Thabit an yukriyal bil Madinah. Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk tetap di Madinah ngajari Al-Qur'an di kota Madinah. Wa ba'atha Abdullah ibn Sa'ib ila Makkah. Abdullah bin Sa'ib diutus oleh Utsman pergi ke Makkah dengan mushaf yang baru tadi itu. Disuruh ngajari manusia di sana. Wal Mughirah bin Syihab ila Syam. Dan Al-Mughirah bin Syihab diperintahkan untuk berangkat ke Syam, gerbangnya Eropa, Syam itu. Ya, Lebanon. Terus Suriah, Jordania. Kemudian Palestina. Wa Amir bin Abdul Qais ila Basrah. Ya, Amir bin Abdul Qais diutus ke Basrah. Basrah sekarang kota di mana? Irak. Wa Aba Abdurrahman As-Sulami ila Kufah. Abu Abdurrahman As-Sulami diutus ke Kufah. Kufah juga Irak. Wa taraka indahu fil Madinah mushafan sadisan. Dan ditinggalkan satu mushaf yang keenam ditaruh di Madinah, diberi nama Mushaful Imam. Mushaf miliknya Al-Imam. Imam maksudnya pemimpin, yaitu miliknya siapa? Utsman bin Affan. Jadi ada 6 peristiwa penting yang terjadi di zamannya Utsman bin Affan. Pertama, penaklukan Afrika. Kedua, peperangan antara kaum muslimin dengan kaum barbar, yang mana rajanya namanya Jirjir. Yang ketiga, peperangan antara kaum muslimin dengan Kaisar Romawi, yaitu Konstantin bin Heraklius, anaknya. Kalau kaisar di zamannya Nabi itu Heraklius, kaisar di zamannya siapa? Utsman, anaknya Heraklius, namanya siapa? Konstantin. Terjadi perang besar di sana, sampai orang-orang Romawi ngirim kapal perang, semuanya ditumpas oleh kaum muslimin, yang pada waktu itu komandan perangnya namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Ya. Kemudian peristiwa yang nomor 4 adalah tausiatul Masjid Nabawi, perluasan Masjid Nabawi. Yang kelima, terjadinya atau didirikannya atau dibuatnya kapal-kapal perang, armada. Yang nomor 6, pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf yang sama gitu ya. Ini tentang pelajar atau tentang perkara penting yang terjadi di zamannya Utsman. Nah, sekarang ini mulai masalahnya ini ya, yaitu bad'ul fitnah. Mulainya muncul benih-benih fitnah. Ini terjadi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu. Di zamannya Umar Abu Bakar ya, selesai masalah. Di zamannya Umar selesai masalah. Di zamannya Utsman bin Affan Islam kuat, jaya. Tapi di akhir-akhir muncullah orang-orang jahat. Muncullah orang-orang yang baru masuk Islam. Konsekuensi dari kejayaan seperti itu. Islam jaya, ada orang Persia masuk Islam, ada orang Syam masuk Islam, ada orang Mesir masuk Islam yang dulunya musuh-musuh Islam. Paham ya? Terus masuk Islam. Lah, orang-orang yang baru-baru masuk Islam ini mudah terprovokasi. Paham ya? Sehingga muncullah fitnah-fitnah ini. Nah, inilah mulai nanti terjadinya pemberontakan pertama kali dalam Islam. Ya, bagaimana ceritanya ini? Bad'ul fitnah, mulailah terjadinya fitnah, kerusuhan, huru-hara dan seterusnya. Bada'atil fitnatu fi sana 34 minal hijrah indama hawala ba'dul jahala at-taham an yakhruju ala Utsman ibni Affan fa amsaka bihim. Mulai fitnah kerusuhan itu terjadi pada tahun 34 Hijriah. Mulai muncul orang-orang rusak, orang-orang jahat, orang yang enggak paham agama, yang baru-baru masuk Islam, terprovokasi. Sehingga mereka keluar demonstran kepada Utsman bin Affan, tapi berhasil dipegang mereka, berhasil dicekal mereka. Setelah itu disuruh tobat mereka, setelah itu dibiarkan sama Utsman, disuruh pulang, enggak dihukum. Walakinnahum lam yasbiru, tapi mereka ternyata khianat, mereka menyusun kekuatan. Balista'adju, mereka mempersiapkan diri untuk membawa gelombang yang lebih besar untuk menggulingkan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai terjadi pada tahun 35 Hijriah.
Ya, muncullah keributan tersebut. Pada waktu itu para sahabat besar sedang haji. Karena peristiwa ya pelengseran Utsman bin Affan itu para sahabat sedang haji. Hajinya kemana berarti? Ke Mekah. Sedangkan ibu kota negara Islam di mana? Al-Madinah. Kosong dari sahabat-sahabat senior. Sehingga mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan selama 40 hari dikepung. Sampai logistik gak boleh masuk, air pun sampai sholat gak bisa. Padahal khalifah loh ini yang menguasai dunia pada waktu itu. Mungkin pada zaman itu tidak ada penguasa yang lebih terhormat daripada Utsman bin Affan pada waktu itu. Tapi dihinakan oleh demonstran-demonstran yang tidak ngerti agama itu. Para sahabat banyak yang kemana? Banyak yang ke Mekah. Dan mereka tahu celahnya. Nunggu orang-orang besar gak ada. Tidak ada di situ, tidak ada. Di situ tidak ada Abu Talha bin Ubaidillah, di situ tidak ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya? Di situ tidak ada siapa lagi? Tidak ada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada para pendekar-pendekar sahabat, tidak ada, kosong, sedang apa? Sedang haji. Yang ada anak-anaknya sahabat, Hasan, Husain, Abdul bin Zubair. Ketika tahu pemberontakan itu, mereka segera merapat ke rumahnya Utsman bin Affan membawa pedang-pedang mereka. Tapi kalah jumlah. Jumlah mereka kurang lebih 5.000 orang. Bengis, berontak. Sedangkan anaknya sahabat kalah jumlah. Itu pun sudah membawa pedang mereka. Wahai Amirul Mukminin, kami siap membela Anda. Kata Utsman bin Affan, pulanglah. Saya enggak mau ada pertumpahan darah di sini. Singkat kata, kemudian dikepung, terbunuh Utsman bin Affan. Nanti ada masanya saya ceritakan bagaimana pengepungan itu, bagaimana peristiwa pembunuhannya itu masih nanti. Ini baru mulai munculnya ini sebab-sebabnya. Sabar dulu. Ya. Sebab pertama, mengapa kok benih-benih kerusuhan itu muncul? Sebab pertama adalah ini sebab yang utama. Adanya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Ini sumber fitnah, sumber konspirasi. Ya, selalu Yahudi bermain. Yahudi itu kalau langsung konfrontasi dengan kaum muslimin tidak akan terjadi, pasti kalah. Orang Yahudi itu nabok nyele tangani wong liya, ngerti maksudnya? Itu kelakuannya Yahudi. Seperti perang Al-Hudaybiyah, seperti perang Ahzab. Masih ingat enggak perang Ahzab? Setahun yang lalu barangkali saya terangkan di sini. Perang Ahzab itu pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Nadir, orang Yahudi dari kota Madinah, diusir mereka karena berkhianat. Ya, diusir. Kenapa kok diusir? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Karena mereka melecehkan wanita muslimah. Ada seorang wanita muslimah dibuka auratnya, maka diusir sama Rasulullah mereka. Tahu ceritanya enggak? Ada seorang wanita muslimah datang ke pasar Yahudi. Masih ingat ya? Terus talinya diikat, apa jilbabnya diikat. Ketika berdiri jatuh, kelihatan auratnya. Ada sahabat yang melihat kejadian itu langsung berteriak menghunuskan pedang. Yahudi dibunuh sama sahabat ini. Setelah itu orang-orang Yahudi mempersekusi itulah sahabat yang itu tadi. Dibunuh sahabat ini. Kedengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah sebabnya intinya, diusir. Lah ketika diusir itu sakit hati mereka. Mereka membuat makar dan tipu daya. Itu macam-macam ya, itu sebabnya. Dan Bani Nadir juga demikian. Kalau enggak salah itu Bani Qainuqa, mohon maaf itu tadi itu yang Bani Qainuqa. Ada lagi yang Bani Nadir. Mereka ini hampir membunuh Rasulullah. Ya, Rasulullah datang. Karena itu panjang kalau saya ceritakan ya. Intinya Rasulullah hampir dibunuh. Rasulullah hampir ditimpakan batu besar. Terus datang Jibril memberi wahyu, maka Rasulullah segera keluar dari kampung Yahudi itu. Hampir dibunuh Rasulullah. Dan cirinya orang Yahudi membunuh para nabi. Nabi yang diutus ke mereka dibunuh. Yaqtulunal anbiya. Siapa nabi yang dibunuh orang Yahudi? Nabi Zakaria. Nabi Yahya.
Nabi Zakaria dan Nabi Isa hampir dibunuh sama mereka, konspirasi mereka sama pasukan Romawi. Intinya kelam lah Yahudi ceritanya. Intinya singkat kata ya, orang Yahudi melanggar pada waktu itu. Kemudian sakit hatinya mereka, orang-orang yang diusir tadi itu datang ke Quraisy, datang ke Khotofan, datang ke Bani Quraidho Yahudi yang satunya. Sehingga orang-orang diprovokasi, ayo kita serang Muhammad rame-rame ke kota Madinah. Akhirnya berhasil, berkumpul 10.000 orang membawa pasukan lengkap mengelilingi kota Madinah, ingin menghancurkan kota Madinah. Itu ulahnya siapa? Yahudi. Tapi yang ngepung Yahudi apa enggak? Bukan Yahudi. Siapa yang ngepung? Arab Jahiliyah, Khotofan dan suku-suku Arab. Itu selalu seperti itu kelakuannya Yahudi itu. Sama kejadian ini juga. Ya. Penyebab utama terjadinya kerisuhan dan pemberontakan di zaman Utsman, penyebabnya adalah laki-laki Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Dia ini pura-pura masuk Islam. Ya. Kemudian dia membuat propaganda. Meskipun nama Abdullah bin Saba ini diingkari oleh orang-orang Syiah zaman sekarang. Orang-orang Syiah zaman sekarang mengatakan enggak, Abdullah bin Saba itu enggak ada. Padahal Abdullah bin Saba itu ada, dan orang-orang Syiah yang dulu mengakui kalau Abdullah bin Saba itu ada. Ditulis di kitab-kitab mereka. Ya, ditulis di kitab-kitab mereka. Orang-orang Syiah ini kalau saya baca panjang ya, di situ ada Al-Kisi, As-Soduk, At-Tusi, Al-Majlisi. Kemudian di situ intinya ada tokoh-tokoh Syiah yang zaman dulu mereka menulis bahwa ada orang namanya siapa? Abdullah bin Saba, yang sekarang berusaha diingkari. Nama ini ingin digelapkan oleh Syiah-Syiah zaman modern ini. Karena dianggap ini celah bagi Ahlussunnah untuk membantah Syiah, maka berusaha nama ini dihilangkan. Padahal ada. Yang nulis siapa? Mereka sendiri di kitab-kitab mereka. Abdullah bin Saba ini memprovokasi umat. Mereka datang ke Basra. Utsman bin Affan ini nepotisme. Utsman bin Affan ini tidak adil. Utsman bin Affan ini memusuhi para sahabat. Kemudian dijelek-jelekkan. Datang ke Mesir, datang ke Basra, datang ke Kufah. Diprovokasi orang-orang. Ini penyebab utamanya. Meracuni orang-orang yang baru-baru masuk Islam itu. Ya. Meskipun banyak orang yang berusaha untuk mengingkari adanya siapa tadi? Abdullah bin Saba. Padahal ada, nyata, ditulis di kitab-kitab mereka. Kemudian dia ini mendakwakan dirinya sebagai pengikutnya Ali bin Abi Thalib dan mengabarkan ke dunia bahwa Zubair, Ali, Tolha, Aisyah ini benci sama siapa? Utsman. Dan Tolha, Zubair, Aisyah ini menulis surat palsu, suratnya ada. Tanda tangannya Aisyah, tanda tangannya Tolha, tanda tangannya Zubair bin Awam, disebarkan ke penjuru dunia bahwa intinya Utsman ini zalim, harus dilengserkan. Padahal Aisyah tidak tanda tangan, Aisyah tidak punya surat sama sekali. Saking jahatnya mereka. Jadi orang-orang Irak, orang-orang Basra, orang-orang Mesir yang jauh-jauh itu, di kepalanya itu adalah Utsman ini jahat. Sampai Aisyah nulis surat seperti ini, sampai Tolha nulis surat seperti ini. Ya, dikabarkan macam-macam tuduhan batil. Ya. Maka banyaklah orang yang termakan dengan isu tersebut. Sehingga nanti orang-orang ini terprovokasi dan datang ke Madinah ketika sahabat sedang melaksanakan ibadah apa? Haji. Itu singkat kata ya yang pertama, karena ini kalau dibaca panjang. Itu yang pertama, sebab pertama muncullah manusia iblis yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Saba. Dia ini memalsukan apa? Surat atas nama sahabat. Padahal Aisyah tidak menulisnya. Ya, padahal Aisyah tidak menulisnya. Kemudian ketika beredar surat-surat palsu ini, ada seorang tabi'in namanya Masruk. Ya, Masruk ini datang ke Aisyah. Benar enggak Aisyah ini tulisan Anda?
Engkau menulis yang intinya memprovokasi orang untuk melengsarkan Utsman karena Utsman itu dolim, Utsman itu jahat, Utsman itu mendolimi kaum muslimin, tidak adil, nepotisme. Nanti kita sebutkan tuduhan-tuduhan itu nanti ya. Apakah benar ini Anda? Maka Aisyah mengatakan, walladzi amana bil mu'minun wa kafara bil kafirun. Demi Allah yang telah beriman kepadanya orang-orang mukmin dan yang kafir kepadanya orang-orang kafir, maka taktu lahum sawatan fi bayat. Demi Allah aku tidak pernah menulis tinta di atas kertas. Tidak pernah aku nulis seperti itu. Makanya nanti dalilnya adalah nanti ketika Utsman terbunuh radhiyallahu anhu, siapa yang menuntut balas untuk kisos terhadap pembunuh Utsman? Siapa? Aisyah, Tulha, Zubair. Itu menunjukkan gak mungkin Tulha, Aisyah, Zubair, dia yang apa? Nulis surat untuk siapa? Menggulingkan siapa? Utsman bin Affan. Itu akal-akalannya Abdul bin Sabah dan pengikutnya banyak. Anak-anak muda yang gak ngaji itu, yang gak tahu manhaj. Sehingga ingin berontak. Bisa jadi kalau orang-orang yang gak kenal manhaj hadir di zaman itu, misal bisa jadi kalau seandainya kita hadir di zaman itu, mungkin kita ingin berontak. Bahwa anak-anak muda yang diajak berontak itu tahu, ya, apa namanya, niatnya baik, Allahu Akbar, mungkin seperti itu ketika memburu Utsman bin Affan, menganggap itu atas nama apa? Agama. Ini harus digulingkan, pemimpin zalim begitu ya. Makanya jangan mudah termakan isu media, padahal zaman itu belum ada WA ya. Sampai kumpul pemuda-pemuda itu berontak itu, belum ada Facebook. Nah kalau zaman sekarang bagaimana? Makanya hancur Arab itu kayak gitu. Arab itu kalau lah bukan karena Islam, waduh, orang yang paling rusak. Makanya orang Arab itu kalau ingin jaya harus kembali kepada Islam. Karena Islam ini dulu yang menjayakan kakek buyut mereka. Sekarang ini hampir negara Arab sekarang sekuler semua. Tidak Mesirnya, tidak semuanya. Ya tetap negeri Islam, tapi mereka hukumnya, hukumnya itu tadi sekuler mereka yang digunakan. Ya. Tidak seperti Saudi, tidak seperti itu mereka. Ya. Makanya kalau orang Arab ini jauh dari Islam pasti akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang Arab ini dibuat ejek-ejekan Yahudi dan Romawi. Kalau kita lihat sejarah ya. Romawi itu dulu menaklukkan negeri-negeri. Dulu Afrika Utara itu jajahannya Romawi. Bahkan jangkauan wilayahnya Romawi sampai ke Ethiopia, kemana itu namanya, ke Habasyah. Najasyi itu raja kecil, dia itu ikut Romawi, raja Heraklius pada waktu itu ikut sana. Begitu juga dengan Persia. Persia pernah menguasai Yaman, tetapi Mekah Medina gak digubri sama orang Romawi dan Persia. Dianggap tidak ada untungnya gitu loh. Tandus, gersang, disepelekan. Tapi kaum yang disepelekan oleh Romawi dan Persia justru ini nanti yang menumbangkan Romawi dan yang menumbangkan apa? Persia. Karena apa? Saya mau tanya. Karena apa? Karena Islam. Kalaulah bukan karena Islam, orang Arab ini orang yang paling terpuruk. Nah kalau zaman sekarang ini orang Arab senang ninggalkan Islam, senang lihat orang Barat, kemudian orang-orang Arab sekarang ini meninggalkan agamanya, pasti dihinakan Allah. Sebagaimana yang sekarang terjadi, lihat, hancur semua itu. Libya goncang, Yaman gak karu-karuan, ya, Suriah gak usah diomongkan, karena saking hancurnya, hancur. Barang siapa yang berpaling dari Islam, terutama orang Arab, akan dihinakan Allah. Karena mereka dahulu dijayakan karena apa? Islam. Nah ini ya intinya, ini sebab yang pertama munculnya provokator, siapa namanya tadi? Abdullah bin Sabah, punya pengikut masuk ke kota-kota yang jauh dari Madinah, memprovokasi anak-anak muda. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, ar-raha alladhi asobal umma al-islamiyah, kesejahteraan yang sungguh terjadi di negeri Islam pada waktu itu. Sejahtera. Sejahtera ini membuat orang lengah gitu loh maksudnya.
Orang itu kalau dijejeli kenikmatan, enggak enak didik, berontak dia. Paham maksudnya? Zamannya Utsman ini kaya raya, negara Islam terbentang dari Afrika sampai ke Asia Tengah. Dari Yaman sampai ke Syam. Kalau ke timur, kalau selatan Yaman, kalau ke utara Syam, kalau ke barat sampai ke apa Afrika Utara, kalau ke timur sampai ke Asia Tengah, sampai ke Afrika, sampai ke Asia Selatan, ke Afghanistan dan seterusnya. Sehingga kuat negara Islam ini. Bahkan orang pada waktu digambarkan dapat ghanimah dibagi-bagi. Sehingga kondisi seperti ini melalaikan orang sibuk dengan dunia. Maka ketika ada masalah dikit, mereka tidak meraih dunianya, langsung dia berontak. Gitulah ya, dia mereka ingin berontak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, al-ikhtilaf baina topi Utsman wa topi Umar. Terjadinya pergeseran karakter kepemimpinan dari Umar ke Utsman. Betul. Terjadi perbedaan karakter dalam memimpin. Kalau Umar tidak membiarkan ada yang macam-macam, sikat langsung yang orang-orang jahat, sikat sama zamannya Umar. Kalau Utsman ini orangnya pemaaf, orangnya lembut, tapi bukan lemah loh ya, jangan dikira Utsman lemah, orangnya lembut, baik, santun. Rasulullah itu pemalu, ya Rasul itu malu kalau sama sahabat Utsman. Rasulullah lebih malu sama Utsman daripada Rasulullah malu kepada Abu Bakar dan Umar. Rasulullah kalau sama Utsman sungkannya luar biasa. Ya. Orangnya baik, khilem orangnya itu, santun, penyayang gitu loh Utsman. Makanya ketika ada orang berontak ditangkap, setelah itu dimaafkan, sudah pulang jangan diulangi lagi. Nah, ini dimanfaatkan sama orang-orang yang jahat tadi itu. Ya, itu salah itu termasuk penyebab. Yang nomor berapa tadi? 3. Penyebab yang nomor 4, istithqalu ba'dil qabail li ri'asati Quraisy. Enggannya sebagian suku-suku dengan kepemimpinan orang Quraisy. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi al-a'immatu min Quraisy, pemimpin harus dari Quraisy. Rasulullah Quraisy, Abu Bakar Quraisy, terus Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy, Hasan Quraisy, Muawiyah Quraisy, Yazid Quraisy, seluruh dinasti Umayyah Quraisy. Sampai dinasti Umayyah tumbang diganti dinasti Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah Quraisy, sampai habis dinasti Abbasiyah semuanya Quraisy berabad-abad lamanya. Karena ada hadisnya al-a'immatu min Quraisy. Lah ini ada sebagian suku-suku yang enggak setuju gitu loh. Mosok sing dadi khalifah kok wong Quraisy terus gitu kan. Sedangkan Islam sudah apa ya tadi? Islam sudah apa? Sudah lintas ras. Islam sudah lintas suku, lintas benua, ya, lintas benua pada waktu itu Islam. Sehingga enggak boleh kuras tok ini. Akhirnya Abdullah bin Sabah memanfaatkan isu ini gitu. Nah, Abdullah bin Sabah ini bukan keturunan Yahudi dia. Yahudi Yaman dia. Yahudi yang datangnya dari Yaman. Makanya ini dimanfaatkan orang Mesir dikompor-kompori. Kenapa kalian mau dipimpin oleh orang Arab itu? Loh, Mesir pada waktu itu bukan Arab loh ya. Jangan sekarang Mesir Arab, tapi pada waktu itu ketika ditaklukkan Mesir Arab apa enggak? Bukan, bangsa Kipti mereka ini, bangsanya Fir'aun. Afrika Utara sebelum ditaklukkan, sekarang Afrika Utara Arab semua, Tunisia, Aljazair, Libya Arab. Dulu apa mereka? Suku apa namanya? Al-Barbar. Saya kemarin ketemu orang Maroko kalau enggak salah di rumah makan Arab. Saya tanya dari mana? Jadi kita ini mungkin berabad-abad dulu sebelum ada penaklukan Islam, mungkin kita ini barbar gitu. Dia ngomong gitu. Tapi kita sekarang Arab. Seperti Sudan, tahu Sudan enggak antum? Orangnya hitam-hitam itu, tapi Arab mereka. Setakluk akhirnya jadi Arab semua. Lah, ini sentimen ras suku ini dimainkan dan digodok oleh Abdullah bin Sabah. Paham ya? Memprovokasi orang-orang suku-suku lain jangan mau di pimpin oleh siapa? Suku Quraisy. Akhirnya semua ini ada berapa sebab tadi? Ada 4 sebab. Ini sebabnya dan besok akan kita terangkan. Sudah adzan belum ini? Afan adzan dulu ya. Ya memang sudah selesai. Kita adzan dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Jadi
itu sebab utama terjadinya pemberontakan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.